Kalau dia itu tunggu ya. Nah, sih jadi kanu komen sih. Assalamualaikum Rini. Assalamualaikum. Atau saya panggil Dimas back dulu deh. Dim, online gak Dim? Bismillahirrahmanirrahim. Udah, tapi Ya udah habis habis Dimas. Habis Dimas. Habis. Tapi si Dimas, nah. Dim, Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jelas teh. Dim. Ya. Minal aidin wal faidin ya. Happy Nah, Idul izin. Fitri. Happy Eid. Eh, kok Idul Fitri, Idul Idul Adha. Adha. Iya. PPKB-nya udah diperpanjang teh. PPKB. Nah, jadi PPKB. PPKM ya Allah. Dim, Gak ini kita apa-apa, lagi PPKB ditonton juga masih diperpanjang. Jangan lupa. Ember. Ini kita lagi ditonton sama sahabat-sahabat pasar seluruh Indonesia, Dim, yang Wih, pokoknya keren. pedagang-pedagang pasar ya, Keren, alhamdulillah. keren. Nah, kan Dimas kan juga punya bisnis ya, catering. Nah, itu tuh kita pengen dengar di pandemi ini tuh Mas, secara kan mungkin kalau orang mikirnya ah Bisnis. ini cuma buat pedagang kecil aja gitu, padahal enggak juga kan Dim ya? Cerita dong Dim. Enggak. Iya, kalau 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 kayak justru kayak kita teh, kayak aku kan sebagai pemilik usaha cukup besar gitu. Jadi ya maksudnya buat hitungan aku lah ya, Iya, itu saya kita lagi tuh live ada sekitar handphone terus. sekarang mungkin hampir 200 karyawannya. Jadi ya Lau kita itu. memang iya, loh kita ini pergi pakai Masya parfum. Allah. Wow. Jadi Lau kita kita. sebenarnya enggak satu grup. Aku ada catering, ada restoran. Restoran juga sebenarnya aku tutup waktu PSBB pertama, baru buka lagi teh, baru buka sebulan kali abis Lebaran kemarin. Terus tuh sekarang ya harus harus berjuang lagi. Sebenarnya sih kalau dibilang pusing setiap hari. Setiap hari pusing, setiap hari kepikiran, tidurnya juga doanya lebih kenceng lagi supaya besoknya tuh harinya lebih baik gitu. Karena memang tanggung jawab kita tuh bukan cuma terhadap diri kita sendiri atau keluarga, tapi terhadap karyawan dan juga keluarga-keluarga mereka. Iya. Dan mengingat PSBB ngagetin kami karena kita sama sekali juga nggak dikasih bantuan apapun sih gitu kan. Jadi Iya, pastinya. dan kalau kita lihat berita kan, kalau di Australia atau di Amerika gitu adanya lockdown itu kan biasanya dikasih bantuan buat apa? Buat masyarakat ya. Tapi kan mereka adalah negara yang bisa nyetak duit. Itu harus dipelajarin juga Betul. skala ekonominya sepertinya gimana gitu. Jadi Iya. ya sekarang kita sekarang sebagai negara berkembang, ya sebenarnya ini kalau buat aku sih pelajaran juga ya. Jadi sebenarnya SDM-nya juga harus diperbaiki, semuanya kita semua harus lebih siap lagi karena ternyata ternyata bisa terjadi hal kayak gini. Kan nggak pernah Iya, kebayang benar. ya teh, maksudnya Benar, ternyata benar. bisa tuh, dunia itu kayak dipencet tombol pause gitu, kayak kayak berhenti gitu. Terus kita semua kaget gila-gilaannya. Ya fasilitas-fasilitas sebenarnya ada aja, kayak misalnya kalau misalnya ada pinjaman ke bank, bunganya diringankan, cicilannya segala macam, itu juga ada fasilitas-fasilitas mungkin teman-teman bisa menggunakan. Terus juga untuk teman-teman pasar juga banyak banget fasilitas-fasilitas yang mungkin bisa dipakai, ada kur, ada macam-macam, itu silahkan dipelajari. Karena menurut aku juga sekarang kalau mau usaha juga harus lihat-lihat peluangnya gitu. Karena untuk punya usaha juga nggak gampang sekarang untuk mulai. Karena kan mereka juga perlu modal, terus perlu mulai jualan. Ya sama lah kayak pedagang pasar kan. Kan untuk mereka jualan, mereka perlu modal dulu. Makanya mungkin ibu-ibu Iya. tadi dia pusing banget karena modalnya nggak muter gitu kan. Iya, benar-benar. Silakan diperhitungkan berapa banyak stok yang didagangkan. Mungkin nggak sebanyak biasanya, terus mulai masuk ke komunitas-komunitas dan pastinya mulai mulai online karena menurutku ya dunia sekarang udah melaju, udah Berubah masuk ya, ke benar. ya udah berubah, udah masuk ke digital. Jadi mungkin kalau generasi ibu-ibu pusing bingung, mungkin anak-anaknya atau ponakannya bisa ngebantu. Karena kayak aku punya langganan tukang sayur di Pasar Majestic gitu ya. Jadi
mereka setiap hari kirimin aku, hari ini ada apa aja. Nanti aku tinggal kirim, aku kirim apa yang aku mau pesen, misalnya mbakku nanti mau pesen ini. Habis itu mereka kirim, aku juga transfer semuanya via virtual gitu. Jadi nggak ada kontak sama sekali dan juga lebih aman buat para pedagang gitu. Nggak hanya Iya, buat jadi kami. sebenarnya sebenarnya pedagang pasar bisa aja ya mengontak langganan-langganannya. Udah deh, telepon aja mau apa nanti kita antar, bisa aja gitu ya, Bim ya. Iya benar. Jadi banyak juga yang itu by community. Jadi misalnya kayak ibuku, ibuku itu kan pasti punya teman-teman yang ibu-ibu pensiunan yang janda-janda di rumah aja yang juga tak, ibuku tuh nggak keluar 1,5 tahun, nggak keluar rumah. Jadi mereka tuh udah punya nomor telepon teh, ada nomor telepon tukang daging, tukang ayam, tukang ikan, terus sayur dan pasti juga kualitasnya. Jadi kita juga bisa dapetin sayur-sayurnya tuh fresh karena kita juga maunya kan masaknya fresh ya kan. Jadi ya setiap hampir 3-4 hari pasti aku belanja sayuran baru gitu. Dan juga kan sekarang misalnya pun kita mau ke tukang sayur ya, aku sangat menghindari apa pekerja di rumah untuk berkontak juga karena aku khawatir sama prokes mereka, jujur aja ya. Kalau mungkin aku prokesnya lebih dahsyat gitu, aku khawatir mereka miss apakah sambil ngobrol buka masker, apa sambil jalan sambil nyemil gitu. Jadi aku juga nggak mau mereka untuk keluar gitu. Jadi mungkin mungkin harus ada pembaharuan dari sisi mencapai ke customer gitu teh. Nah, ini teman-teman, Dimas ini punya Laukita. Laukita itu makanannya bisa ditaruh di frozen ya. Jadi aku kalau lebaran Betul. biasanya pesen di Dimas itu penuh di freezer ya, karena bisa di tinggal diangetin, diangetin, diangetin gitu. Jadi kalau mbakku lagi pulang aman banget pakai Laukita. Itu tuh kalau menurut aku ya, Dim ya, menurut aku tuh benar-benar aku ngelihatnya sih ini sih satu bisnis yang nggak mungkin jadi sepi gitu. Nah, dengan adanya pandemi ini omsetnya turun berapa persen, Dim? Kenapa teh? Dim. Bagus ya, kalau kita ya. Pandemi ini turun berapa persen omsetnya? Jadi gini teh, kalau 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 bisnis catering karena aku sangat berhubungan sama pesta-pesta, kerumunan ya kan, kawinan itu sampai ada syarat dalam keputusan pemerintah pusat bahkan ada kawinan aja diatur akad nikah cuma boleh berapa orang, itu kita Iya, benar ya. benar-benar anjlok. Kita anjlok banget. Jadi bisnis modelnya sekarang kita rubah menjadi catering teh, catering. Jadi catering rumahan. Jadi orang bisa dan itu harus cepet ya sebagai pemilik usaha. Aku tuh nggak ada jeda 1-2 hari dan kita sama staff super galak. Artinya super galak tuh super tegas karena mereka harus bisa secepat kita-kita untuk merubah pola pikir gitu. Jadi tim sales misalnya tim karena mereka juga pasti teh tim sales. Aku kan biasa pegang kawinan 1.000 orang, 500 orang, 200 orang gitu ya teh, gede-gede gitu. Ini jadinya sekarang kan nggak begitu. Jadi mereka juga ngedrop lah mentalnya. Itu yang harus aku jaga juga gitu. Iya, Dimas, ini kan kita mau live sama banyak pedagang ya. Satu lagi, Dim, Ya. aku pengen Dimas menyemangati mereka dong, Dim, pedagang-pedagang pasar nih di ini seluruh Ya. Indonesia loh. Mantap, mantap. Buat aku sih sebenarnya ya, untuk semua pedagang pasar, menurut aku mulai belajar juga menggunakan agregator-agregator digital yang sudah tersedia di pasaran. Jadi misalnya gunakan e-commerce-e-commerce, karena itu gampang banget daftarnya, gampang banget cara jualnya, gampang banget terima duitnya, dan pastinya juga gampang banget mereka ngerubah-ngerubah stoknya. Nah itu ada macam-macam, silahkan dipilih aja, bahkan ada per area, ada wah macam-macam. Bahkan mungkin bisnis mereka yang tadinya cuman di bagian Jakarta Selatan aja, atau Jakarta Timur aja, atau Bogor aja, mereka justru bisa mengembangkan bisnis mereka sampai ke tempat-tempat lain, dan pastinya lebih terekspos sama pasar yang lebih terbuka. Jadi mudah-mudahan sih semangatnya jangan sampai layu, jangan patah semangat, jangan putus asa. Saya selalu yakin bahwa doa itu harus diikuti oleh usaha, ya. Doa itu nggak dijabah begitu aja. Kita punya manusia, punya akal sehat, sama punya hati nurani. Selama badan sama kepala masih nempel, kita masih dikasih kesempatan untuk berusaha. Jadi semangat Ya, ya. Semangat, semangat. mantap. Didim, thank you banget, Thank Dim. you, Teh. Aduh, Salam putus-putus buat ya. Mama, Aku di sini ada sehat-sehat ya. wifi. Iya, thank Ya, you. dadah, Dadah. Dim. Assalamualaikum. Salam. Nah, teman-teman, sebelum nanti ke si Karto, Karto cicing lah.
orang rek ini nih, sebentar ya. Ini Kang Asep, Kang Asep, ayo tuh Kang Asep, Kang Asep, Asep. Kalau ngetiknya gelila di orang mah. Lain Asep. Yong Fajar. Yong. Sekedapnya sabar pemirsa. Yong Fajar. Yong Fajar silakan cus. Kalau udah online masuk. Pi, seketik Devi 5 menit deh nya, Rafinya. Ini Rafi Ahmad mau baca puisi guys, jangan kemana-mana. Puisi naon. Mana tuh Nyong? Mas Nyong, Nyong, Nyong. Nyong Fajar dari mana tadi? Dari Cianjur ya? Iya, benar dari Cianjur. Ada. Assalamualaikum. Mas. Mas, Mas, Mas. Mas, Akang. Mendingan freeze, you know. Assalamualaikum. Halo. Ini geningan hasilnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh. Assalamualaikum. Iya. Kang Asep, di Cianjur. Mohon, Teh. Mohon, Lara Cipanas, Teh. Iya, Kang. Oh, Cipanas. Cipanas, Cianjur. Cipanas, pasar induk Cipanas. Pasar induk Cipanas di Cianjur. Oh iya, ada Kang Asep di pasarnya. Iya non, jualan naon Kang? Abi karena sembako, bu temeli, sembako, sayuran, oke. Gitu penginten. Iya, kalau di pasar induk Cipanas, kumaha Kang? PPKM ya, sabaraha persen penurunan anak? Penurunan anak. Kang sampai kurang lebih kulan panunan teh sipit teh oh nyasok atuh carita cuma Rita ini kan kita semua yang ikut live ini pengen tahu pengen tahu suara hati sahabat pasar gitu sok curcol weh ya kan kawitna memang ada ruasnya pakai bahasa kaget Sunda lah Kang. Ini soalnya dari Mohon. Abang Kang Asep, siap, siap. Pakai bahasa Sunda aja. Mohon, pakai bahasa Indonesia, sorry. Siap, siap. Ya kan awalnya pas ada info PPKM, dikira tidak nyakup sampai ke Cipanas, Teh, ya. Kalau kemarin-kemarin kan yang total tuh ingat tuh di Jabodetabek, ternyata pas dengar bahasa Jawa Bali, awalnya para pedagang tidak percaya sampai ke seluruh. Nah, ternyata kan akhirnya masuk ke di luar zona merah juga. Nah, kaget, Teh, pas soalnya ada aturan selain non sembako harus tutup kan Teh ya. Pasar Cipanas ini kan cukup besar juga Teh. Yang samping Istana Presiden Cipanas itu beberapa tingkat. Nah, sebagian 50%-nya pedagang tutup karena berjualan sekunder kayak pakaian dan lain-lainnya. Tapi oh, alhamdulillah gitu, untuk bahan pokok. Ya. Bahan pokok masih tetap jualan, namun ya PPKM itu ya kurang lebihnya ada sampai 60-70% Teh penurunan pengunjungnya karena ketakutan Teh penginten Teh. Iya nah, imbas lah ya. Apalagi yang sayuran stok-stok Teh bener yang apa yang Dimas harus bilang kita ya. Besar harus nyari stok Teh yang sesuai bisa, sehari, bisa keluar bisa berapa. Layu. Karena sayuran rawannya ya, kan busuk ya Teh nggak bisa bener. Dilamain gitu. Iya. Kecuali lamun aya jelema resep masak sayur lodeh busuk gitunya kan eueuh. Iya lo. Ya, rawani ke situ. Iya. Terus sejauh ini Kang Asep itunya gimana jadinya mengatasi ini siapa tahu kan mungkin cara mengatasi Kang Asep bisa menjadi inspirasi buat teman yang lain Kang. Ngakalana kumaha ya, ngakalinya gitu. Kalau mengakalin sih alhamdulillah ya Teh. Kalau para pedagang yang kayak saya yang muda-muda ini mungkin ada sedikit inovasi ya. Kita bisa lewat WA atau kata-kata Kang Dimas tadi, betul. Ada beberapa e-commerce yang menyediakan sarana sebagai fasilitas membantu sekali. Tapi balik lagi ya Teh, kan di pasar itu tidak semua paham dengan hal itu gitu kan. Kita iya, pun benar. Sulit juga yang
Betul. Kalau saya alhamdulillah sejauh ini semenjak zamannya PSBB, saya coba belajar belajar berjualan secara online. Apalagi sampai antar belanjaan sampai ke rumah gitu ya. Karena kan ketika belanja di antar rumah, alhamdulillah salah satu selain pedagang terbantu, kedua kuli jasa panggul pun terbantu teh. Yang biasa manggul-manggul barang di pasar itu, yang punya kendaraan, yang biasanya dia manggul dari pasar sampai jalan, sekarang dia suruh antar sampai ke rumahnya gitu. Jadi perputaran ekonomi di pasarnya berjalan. Alhamdulillah. Dan kalau kayak kuli-kuli gitu mah bukan gaji ya. Jadi per ini ya, per Iya, dapat kerjaan aja ya. Iya. Iya. Betul, saya betul pisan. Iya, Kang Asep sing sabar lah ya. Pokoknya mah tetap semangat, jaga prokes terus karena gimana juga kalau Kang Asep sakit, nggak bisa kerja, itu dampaknya makin lebar ke keluarganya, Kang. Jadi tetap harus jaga kesehatan. Ya, pokoknya semoga pandemi ini cepat selesai. Hatur nuhun Kak Asep. Semoga tadi ceritanya bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya. Salam kasadayana di pasar, salam keluarga. Assalamualaikum. Mangga ke pasar Cipanas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Hatur nuhun pisan. Sami-sami. Nah, teman-teman, sekarang tadi kita udah dengerin dua teman kita yang dari pasar ya, pedagang pasar. Sekarang aku mau undang Raffi. Dia kan ya kita tahu dia banyak 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 bisnisnya. Ayeuna aya bisnis bola, kamari aya runs juga. Terus belum kalau host-host di TV nggak usah dihitung lah ya, itu kan dia sebagai yang di hire, tapi ini dia yang mengadakan pekerjaan, berarti dia merekrut banyak pegawai. Nah, kumaha tah dalam masa sekarang ini, apakah ada PHK, pengerucutan, atau bagaimana? Atau mungkin juga ada tips dari Raffi untuk teman-teman pasar. Sekarang aku invite Raffi-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karto asup, Karto. Instagram. Ya kan dibanding beli lagi nggak? Nah. Assalamualaikum. Halo. Gigi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Teh. Gimana? Hey. Aduh, Bumil. Kamu Bumil kok masih tetap gedean aku sih? Oh. Kecil banget, curang hamilnya kecil. Jangan gitu, kan masih 5 bulan, bukan kecil, belum. Parah, dia oh, dia iya. makan terus jadi gini nih. Raffi, mana nah jadi juga Harvey Maleholo. Top. Aku naik, aku dengerin ya, aku naik hampir 10 kilo, sumpah. Wah, gila, tinggal si Raffi koplo. Best. Dasar dulu ya tadi gue tes udah janjian kalau aku hamil dia harus hamil karena kalau Nagita hamil aku harus hamil, jadi aku harus mengikuti perutnya dia maju gitu. Cilepeng Pi, ini kan malam ini kita live bersama pedagang-pedagang pasar seluruh Indonesia ya, yang lihat nih ya. Ya, nah, mereka tuh terdampak semua. Banget pandemi. Ya, mereka terdampak banget pandemi. Terus bukan cuma terdampak pandemi, udah banyak juga yang belum divaksin juga, gitu ya. Pokoknya complicated lah gitu. Tapi aku tuh pengen juga menyemangati mereka bahwa bukan hanya mereka, yang pertama bukan hanya mereka yang mendapatkan ujian ini. Orang kayak Raffi Ahmad pun pastinya kan sulit gitu di masa sekarang. Cing, cari tapi. Ya. Sebenarnya aku juga ini udah tiga minggu percaya nggak percaya aku udah stop syuting dulu 3 minggu acara TV. Aku kan acaranya live di studio, jadi saya di sini duduk. Jadi aku juga acaranya live di studio karena takut kan di studio, ya kan di studio kan banyak orang, jadi akhirnya kita yang di TV juga banyak yang PPKM, jadi kita stop dulu. Aku juga 3 minggu ya udah di rumah. Jadi tapi main Mobile Legend terus tiap hari ya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu spiritnya kita itu kita harus tetap optimis dan tetap semangat. Ya manusiawi sih kalau terkadang kita kan aduh gimana ya mengeluh. Boleh kita mengeluh itu manusiawi, tapi saat kalau kita mengeluh-mengeluh terus kan yang ada tidak menyelesaikan masalah. Sekarang kan bukan cuma di Indonesia aja tapi satu dunia seperti ini. Jadi ya, kita harus bisa banting, ada yang banting setir maupun kita ibaratnya ya kayak Gigi aja iseng-iseng dia bikin-bikin kue dia jual-jual, ya maksudnya apapun itulah. Iya, jadi kan kita iya beberapa tapi nggak jual yang banyak, maksudnya iseng
ke tetangga. Tetangga. Jadi maksudnya yang penting tuh keinginannya kita dulu, Teh. Keinginannya kita dulu. Yang penting mental kita nggak boleh down. Kalau mentalnya kita down, kita hanya benar-benar terpuruk, kita mau ngapa-ngapain aja susah gitu. Iya. Nah, kalau kayak YouTube. YouTube kan sebenarnya kan sekarang kalau dilihat secara logika orang banyak di rumah, berarti banyak nonton. Mengurang nggak apa naik, Pi, kalau per YouTube-an eta, per vlog-vlogan eta? Sebenarnya dibilang nggak kencang ya, sebenarnya semua menurun. Per YouTube-an pun menurun. Kenapa ya? Menurun karena mungkin juga orang itu kan kuota mereka juga lebih memilih karena mereka lebih memilih kuotanya mereka pakai untuk bekerja. Jadi juga orang juga jadi semua menurun, YouTube pun kita menurun. Kayak pun kita sebenarnya selama 3 minggu ngerjainnya ya di rumah aja. Ya kita juga enggak bisa berharap kontennya jadi bagus banget, enggak, ya udahlah apapun itu kita kerjain aja sekarang juga. Jadi intinya tapi kata Dimas juga tadi benar, kita harus bisa beradaptasi. Kita mau enggak mau memang ya sekarang yang tadinya konvensional coba untuk ke digital, coba untuk berjualan modern dengan cara sekarang gitu untuk bisa melanjutkan hidup. Iya, tapi memang memang masih kalau tidak dimulai tidak akan bisa memulai. Maksudnya kayak tadi ada teman-teman yang aduh saya enggak ngerti nih caranya jualan lewat online. Saya kan enggak punya follower, saya kan enggak punya ini. Itu percaya enggak percaya juragan 99, tahu kan juragan 99? Mas Gilang dan si Mbak Shendy itu. Mbak Shendy itu dari followernya cuma berapa ratus dan berapa ribu, dia pupuk. Dia pupuk dan akhirnya itu bisa jadi followernya jadi jalur distribusi. Jadi kalau kita tidak memulai, nggak akan, kan nggak ada yang instan. Semuanya kan pasti berproses. Kalau kita mulai sekarang, ya apapun yang kita belajar, mungkin sebulan, tiga bulan, enam bulan, nanti ke depan kita ada titik cerah lagi, gitu. Kan ada banyak tuh ya, Vi, ada barbecue, ada macem-macem. Itu ada yang tutup nggak? Kalau tutup nggak, cuman kayak my barbecue, ya jelas kita sekarang jadi berkurang, iya. Tapi kan sekarang kita yang tadinya dagingnya, misalnya kan kita kan menyajikan buat acara. Nah, tata, menyiasatina kumaha ta, menyiasati supaya tetap jalan, kalau bisa ya. Jangan ada PHK, tapi kumaha ta, menyiasatina. Kalau aku berdagang di My Barbecue sama Mama Ami, jadinya membuat frozen. Jadi daging-dagingnya kita bikin frozen. Jadi orang mau beli tuh ya udah tinggal kita kirim dagingnya, tinggal dia masak. Tapi udah kita racik dengan bumbunya. Jadi bisa disiasati dengan di frozen gitu kan. Memang sekarang ada juga banyak bakso teman-teman saya ini yang tadinya teman saya ini ada juragan bakso yang tadinya baksonya tutup, baksonya harus nggak boleh buka karena PPKM, akhirnya baksonya di frozen, akhirnya dia bisa kirim ke teman-temannya. Jadi seenggaknya mungkin belum optimal seperti biasa, tapi ya pelan-pelan lah gitu. Iya. Ya, memang intinya jangan down ya. Jangan down, harus tetap semangat dan tetap mencari inovasi-inovasi baru. Tah, Raffi kan sama Gigi termasuk masih yang milenial on the way senior sih cekurang mah. Milenial lah ya. Nah, sementara aku tahu nih ya, kayak anak wajah tuh masih yang kalau ke pasar tuh kan konotasi pasar tuh yang becek gitu. Padahal kalau yang aku lihat mah udah nggak begitu pasar-pasar sekarang mah udah modern. Nah, kalau menurut Raffi sama Gigi tuh supaya mengundang anak-anak milenial ke pasar tuh gimana sih? Karena kalau menurut aku mah jauh harganya sama supermarket kan ya. Pertama jauh harganya sama supermarket. Dan yang kedua adalah penting banget karena memang poros perekonomian negara ini salah satu terbesar adalah di pasar. Karena waktu kemarin aku ke lokasi pasar yang kebakaran di Bali, itu sampai orang kaget pisan karena ada satu kios yang sampai mengalami kerugian uang cash 500 juta. Jadi dia tuh naruh uang cash di kiosnya 500 juta. Dan kalau dipikir sama akal sehat, namanya, naon sih cuman sabar ribu perak, kapan nyampenya 500 juta, tapi ternyata gede loh di situ gitu. Nah, gimana caranya menyedot milenial untuk supaya mau ke pasar? Menurut ya, Maneh? Sebenarnya juga banyak milenial juga yang mau datang ke pasar itu banyak. Cuman kan sekarang memang, maksudnya dengan kondisi sekarang kan pasar tutup kan? Pasar tutup masih kalau kondisi sekarang? Buka. Ya? Buka tapi sampai jam 3 gitu.
Iya, pasar buka. Cuma kan yang paling utama itu ya memang kalau pasar itu ya memang tadi image-nya kan kadang becek, kadang apa. Ya sebenarnya aku juga pernah datang nih ke pasar-pasar yang sekarang ini. Kayak contoh pasar Pondok Labu, itu kan termasuk pasar juga tuh. Pernah kita datang juga, tapi udah ya, udah cukup bersih. Rata-rata udah cukup. Cuman, cuman bagus juga nih ide buat teman-teman mungkin yang jualan di pasar. Bisa juga bikin, misalnya dari pasar belajar ke digital, nanti kalian bisa bilang, nih harga pasar tapi rasa lebih dari supermarket dengan campaign-campaign gitu kan, halus. Iya, benar. Jadi enggak apa-apa kita harganya pasar. Malah keren kalau misalnya teman-teman yang di pasar ya belajar sambil YouTube, sambil Instagram, tapi di pasar nih, pasar tapi kasih lihat pasarnya yang bersih. Pasarnya kasih lihat tempat jualannya bahwa pasar itu sekarang udah bersih. Kasih lihat juga gimana di situ semangatnya teman-teman di pasar. Kita bisa bikin juga inovasinya cara jualan dari pasar, tapi dengan Instagram. Nanti bilang kan, nih kita di pasar barangnya bersih, meskipun barang pasar tapi harga barang pasar, harga pasar tapi rasa lebih dari supermarket. Ya campaign-campaign iya, itu pasti gitu. Lebih fresh kan? Iya, jadi pinter-pinternya gitu. Yang pertama kalau di pasar itu lebih fresh, yang kedua adalah sensasinya lebih asik karena kan bisa nawar. Lamun di supermarket kan tuh bisa nawar, encan lamun tukang dagangna lucu kan aya nusa. Teh bisa 25 50 teh bisa, 50 teh bisa, 75 teh bisa. Itu lucu kan. Jadinya tuh jadi aya kumaha gitu. Memang mesti ngulik sih ya. Sebenarnya enggak boleh, yang penting enggak boleh patah semangat. Emang kita kan kondisi gini kan bukan 1-2 orang, bukan 1-2 kota, bukan 1-2 benua, tapi kan satu dunia kan kayak begini kan. Jadi benar, ya, benar. Adalah kita memang kayaknya anggap aja kalau komputer itu di-defrag dulu. Di-defrag dulu, ya udah mau nggak mau kita coba cari pola lagi pelan-pelan. Pasti bisa. Wah, ada Kang Irlan di Mekah. Kang Irlan. Ya, Raffi, Gigi, terima kasih. Hatur nuhun, waktunya ya. Udah diganggu. Semangat terus. Sehat-sehat, semangat terus ya. Ya. Mudah-mudahan sesegera mungkin kita bisa berjumpa kembali, oke? Okay? Amin. Salam amin. Buat Papi Harvey Maleholo. Siap. Dadah. Assalamualaikum. Salam. Saya benar. Lucu pisan. Jadi, nah kita kan udah dengar tuh kan kalau ngobrol kayak gini, jadi kita punya dapat masukan. Masukan itu bisa dari siapa-siapa, nggak hanya dari artis yang pinter bisnis kayak Dimas, Raffi, mungkin juga bisa dari siapa, dari mbakku mungkin apa. Kadang-kadang tuh ada terserah Allah menitipkan pesannya lewat siapa. Jadi kita memang harus sering-sering berdialog ya seperti ini gitu, supaya ada yang kita tampung, ada yang kita sharing gitu. Sekarang aku mau invite ini ya, dari Lembang, Ibu Santi. Tuh nu bodor gini orang pasar teh, Ibu Santi, Susanto ya. Santi Susanti, mana sih? 7943. Wah. 79 Zando, tunggu dulu ya. Saya guys jangan kemana-mana, saya mau nyanyi 800 lagu sama Zando. Santi Susanti, ke mana? Aku udah invite, silakan diterima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh. Kita ketemu nggak waktu di Pasar Lembang, nggak ya? Nggak. Nah, Santi ini, guys, Santi ini jualan sayur ya? Iya, jualan sayur. Nah, tadi dari yang tadi diomongin sama kita, sama teman-teman semua, memang kayaknya yang paling riskan adalah salah satunya sayur, karena kan rentan dengan busuk, iya. Rentan dengan layu. Nah, di masa pandemi ini, apa yang dilakukan Santi untuk menyiasati itu supaya masih bisa berdagang, tapi bisa mempertahankan, atau apa stoknya dikurangin, atau apa? Aku pengen Santi curhat aja apa yang dirasain selama pandemi ini. Ya paling stoknya dikurangin karena ya berkurang 70% ya Teh ya dari dagang itu, soalnya banyak pelanggan tutup.
nggak dagang. Kan di sini mayoritasnya pariwisata ya teh ya, pariwisata. Jadi kalau yang dagang itu ya mencari di pariwisata gitu teh. Jadi ya, jadi kan mayoritasnya di sini pariwisata. Mm-hmm. Jadi kalau yang beli itu langganan itu banyak yang dagang, pedagang itu langganan. Karena pariwisatanya tutup. Hmm, pariwisatanya tutup. Oh, parung nasinya tutup. Ya. Jadi kebetulan ini menurunnya sampai 70% teteh, yeah, begitu. 70%. Banyak banget 70% mah ya. Kalau sekarang masih buka sampai jam 3, jam 2. Kemarin mah buka sampai jam 2 ya. Jam 1 sekarang mah jam 1 dikurangi lagi. Enggak, sekarang jam 3. Enggak, ini masih jam 1. Mereka masih jam 1 di sana di Lembang masih jam 1. Jam 1 iya. Khusus pasang Lembang jam 1 teh bukanya. Jam 1 buka jam berapa? Dari subuh. Dari subuh. Kalau sayuran subuh mayoritasnya kebanyakan subuh. Berarti kebuang berapa jam tuh? Biasanya kan sampai jam 5 ya? Jam 5 apa sampai jam berapa? Iya. Jam 5. Paling enggak sekarang juga kalau jam 9 juga udah enggak ada yang beli teh yang jam 9 kebuang juga 4 jam ya. Kebuang 4 jam, sementara kalau buat dagang mah 1 menit gitu kan berarti banget. Santi, aku pengen tahu deh, Neng Santi, apa sih yang menurut kamu tuh sebenarnya tuh yang harus sebenarnya harus didapatkan oleh kepada pedagang pasar itu sebenarnya apa? Dari pemerintah lah, dari apa tuh sebenarnya idealnya tuh apa? Di masa seperti ini tuh harusnya gimana gitu? Itu waktu sih sebenarnya, pasar itu waktu teh, jadi kan kalau pasar teh harusnya sebenarnya harus 24 jam pasar itu ya, mintanya segera PPKM COVID ini selesai lah gitu, jadi kita bisa normal lagi, lebih gitu. Ya kan kalau COVID selesai kan memang ini terkait dengan banyak hal ya. Kalau kita semua bisa nurut sama prokes, bisa memperkecil angka penularan dan lain-lain, mungkin bisa segera surut gitu. Surut ya, hilang sama sekali masih lama merenya. Tapi nya kan kita tetap hidup harus tetap berjalan ya Neng ya. Jadinya mungkin betul banget. Iya, mesti ada trik atau apa gitu yang tapi belum sampai pindah ke bidang lain kan Neng ya. Enggak. Belum sih. Jadi paling kalau ini, kalau saya tuh siasatnya paling sayuran itu kalau nggak habis ya dibawa ke rumah, paling didagangin lagi di rumah. Dijual lagi, diecerin di rumah, sisa-sisa dari pasar. Pada busuk di pasar kan cuman sayuran tuh cuman 2 hari kan intinya. Jadi saya jual di rumah. Aya tete nu meser sayur busuk teh aya. Ya, ada tetangga, paling tetangga yang pesan tetangga. Ya karena harganya jadi lebih miring ya. Ya, harganya pasti harganya lebih murah. Iya. Jadi kalau kamu mah pokoknya nggak ada harapan lain, selain dari ya PPKM cepat selesai. Pemerintahnya lebih memperhatikan pedagang kecil kayak kami lah, soalnya ya pedagang kecil kayak kami mah ngandelin dari dagang, kalau waktunya dihabisin ya gimana gitu, cuma di waktu sampai 2 sampai jam 1 jam 2 ya pelanggan juga kan waktunya mepet gitu. Jadi memperhatikan pedagang kecil tuh contohnya tuh kumaha Neng? Harus kumaha contohnya? Ya dari lebih ke gimana itu ya, jadi memberikan KM-nya ini sangat berpengaruh gitu. Karena tempat khususnya pariwisata kan di sini mah teh. Jadi di sini mah semuanya kan mayoritas pariwisata gitu. Hmm. Jadi pariwisata jomplang ya udah ke pasar itu sangat-sangat anjlok. Efeknya kemana-mananya. Iya. Banyak kemarin sekali. Kemarin saya sempat melik semeser kerupuk tadi beberapa titik tah di Bandung teh. Biasa nama sok awet sampai 2 minggu gitu ya mah teu awet karek sabaraha poe geus melempem karena mungkin ya mungkin itu mereka nyetok ya. Iya. Teu fresh teu. Iya. Ya, stoknya udah lama itu teh. Enggak laku kita. Iya. Jadi mataknya prihatin sekali lah sama teman-teman pedagang kecil. Iya. Iya atuh Neng. Ini masih banyak teman yang mau masuk ya. Hatur nuhun udah gabung. Pokoknya saya cuma bisa doain mudah-mudahan
masalahnya segera bisa ditanggulangi. Terus banyak pihak yang juga memperhatikan, ya. Kita berdoa bersama-sama deh, dan jangan lupa jaga terus prokesnya, ya. Semoga nanti kalau saya kader itu bisa papenda. Pokoknya mau ayah pasar. Jadi kia neng mun ayah pasar jual cempedak pasti Abi dongkap. Abi mah seneng na cempedak soalnya. Oh, gitu ya, siap. Atur nuwun, Neng. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Teh. Oke, Zando, tunggu heula nya. Surabaya teh naon atuh itu? Siapa tadi? Mana Surabaya? Ini ganti lagi. Sriati. Sriati dong. Tinggal satu lagi, dua lagi. Satu lagi. Sriati Wahyudi lagi di pasar, masih di pasar soalnya. Sriati Neng Sriati, Sriati ini dari Surabaya, wong Jowo. Sriati, udah online belum? Dot Wah Wahyudi. Ya, ini. Ibu Sriati, saya udah invite, silakan masuk. Bismillahirrahmanirrahim, semoga ibu bisa masuk. Ibu Sriati ini dari Surabaya. Oh ya, sebelum lupa, untuk teman-teman yang mau ikut berdonasi untuk saudara-saudara kita pedagang pasar, lihat di Instagram saya ada pengumumannya. Rekeningnya harus kemana, bagaimana kumaha, ya, dilihat aja. Ibu Sriati, kemana Ibu Sriati? Ada yang Sriati. Itu aja tadi siapa? Tadi sahanya Yong Fajar kan tadi udah ya, Yong Fajar. Siapa lagi? Atau Pak Mansuri mau masuk nggak? Mansuri aja deh ya, Pak Mansuri ya. Bener tuh, daripada Lila. Halo, dengan pesek.37 dari Jombang, Jawa Timur. Iya, Jombang, Jawa Timur. Sriati nih, Sriati udah masuk. Kela. Sriati. Sriati teh ke mana atuh? Tunggu. Ini ada Sriatinya. Ada. Sriati naon sih? .wahyudi. Sekedap. Wah. Nah, Ibu, masuk, Bu. Masuk Ibu Sriati. Ibu masuk, Bu. Tadi ada teman saya dari Mekah juga, pengen banget saya dengar cerita di Mekah gimana tuh Idul Adhanya. Nanti kalau masih ada waktu ya, kita join ya. Sri Yati Wahyudina embungan juga nama. Apa siapa nih? Nanti kita kan mau nyanyi-nyanyi. Kalau udah nyanyi-nyanyi nggak bisa ngobrol-ngobrol lagi. Udah alemong orangnya nanti. Ini siapa lagi yang mau itu? Pak Mansuri ada suggest siapa? Jadi tadi tuh ada beberapa input dari teman-teman yang saya paham sih ada beberapa yang bisa diterapkan, ada yang enggak. Tapi boleh dicoba gitu, boleh dicoba. Sriati enable tuh berarti naon? Untuk bisa. Nah tapi Ibu Sriati ciwitnya. Ibu Sriati. Sinyal belum ya? Sinyal. Udah tadi kan? Belum. Tadi yang itu, sinyal belum. Sinyal apa? Sinyal apa? Bacain sinyal apa? Jadi input-input tadi dari Raffi, dari Dimas, juga dari teman-teman yang lain, itu kalau menurut aku ya, itu semuanya masukan yang sangat baik. Walaupun penerapannya tidak semua cocok gitu ya. Ada yang cocok, ada yang enggak. Tapi boleh dicoba gitu. Karena kita, kalau aku sih sebagai... Mana sih Sinyo itu? Mana Sinyo Sugiono? Sinyo Sugiono teh bukannya udah tadi ya? Yakin? Enggak jadi mati. Coba Sinyo Sugiono. Halo Sinyo. Halo Sinyo. Tinggal dipencet Sinyo. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Ya. Salam. Iya, Sinyoti di mana? Di mana ya? Eh, Sunda wae-nya. Di mana ini? Purwakarta, dari Purwakarta. Oh, Purwakarta. Purwakarta teh di mana sih? Iya. Oh, dekat Subang. Dekat Subang ya? Tetangga. Oh, tetangga Bandung, tetangga Subang. Oh, bisa bahasa Sunda. Ari Kang Sinyo bisnisnya apa dagangnya naon di pasar? Ya. Dagangnya macam-macam tehnya, dagang kopi, mie rebus, nasi goreng, kuliner. Ya, teh. Jadi siap sajinya. Ya, betul, siap saji. Tapi kalau siap saji mah berarti walaupun nyetok nggak langsung dimasak di rumah kan, kalau misalnya ada ayano datang kekerek dipasak gitu. Kayak kopi kan? Nah, ini istri masak di rumah. Oh ya. Ya, kalau itu kan kopi hanya kemasan. Tapi untuk masak yang siap saji, biasanya masak di rumah dibawa ke pasar. Itu teh. Nah, kalau menurut saya ya, ini mah menurut saya. Menurut saya tuh kopi tuh kayak kalau ke orang, kalau orang perokok mahnya gak bisa ninggalin gitu, sama kopi juga kayak sama orang seneng naon yang gak bisa ditinggalin. Nah, kopi tuh salah satu yang gak bisa ditinggalin. Jadi harusnya mungkin nggak terlalu terdampak Kang, tapi ini terdampak oke. Terdampak juga, apalagi kan sekarang di Purwakarta itu, di pasar kami itu, di pasar Rebo, PPKM itu, jadi jam aktivitas itu dikurangi gitu. Yang biasanya kita jual kopi bisa sampai 30 bungkus terjual, paling sekarang hanya 15 bungkus gitu. Belum masakan, kalau biasanya kita masak nasi bisa sampai 5 liter, sekarang hanya 3 liter teh. Itu. Di Pasar Rebo ini hanya sekarang itu aktivitas itu dibatasi dari jam 3 dini hari sampai jam 12 siang. Dan biasanya kan pelanggan saya itu para pedagang yang memang tetangga jualan, yang biasanya makan siang. Sekarang itu mereka ya makannya di rumah gitu. Sementara ya kita mengharapkan yang beli, para yang belanja itu sangat minim sekali gitu. Apalagi sekarang ada pemberitahuan dari PKM itu, banyak para pembeli yang sudah jarang ke pasar. Tapi alhamdulillah saya selama pandemi ini dari tahun 2020 teh, kita mencoba terobosan-terobosan baru seperti yang tadi di Kang Dimas sampaikan. Terus ada dari Kang Rapli, alhamdulillah. Jadi kita sudah melakukan di Pasar Rebo Purwakarta ini seperti penyemprotan disinfektan, terus penyediaan hand sanitizer, dan juga disediakan juga alat cuci tangan di luar pasar, di lokasi pasar. Itu alhamdulillah kita di Purwakarta ini dari Dinas UMKM melalui pemerintah daerah sudah memberikan bantuan alat cuci tangan berupa 2 unit di pintu masuk, di beberapa titik di pintu masuk, di masuk Pasar Rebo itu. Tapi kita juga alhamdulillah bekerjasama dengan BRI cabang Purwakarta, mereka memberikan juga bantuan hand sanitizer, juga hand sanitizer, cairan disinfektan, ya, pencairan, cairan disinfektan untuk beberapa kali kita melakukan penyemprotan secara mandiri. Bagus. Jadi udunan ya. Teh, patungan, ya kita patungan, ya memang lumayan lah satu jerigen cairan disinfektan itu kan cukup mahal, ya kita patungan melalui mandiri, udunan dengan para pedagang, alhamdulillah sampai beberapa kali kita melakukan penyemprotan teh gitu. Kalau nah, untuk dampak dampak ya sok lanjutkan. Namun kan. Sampai dampak kebanyakan ngomongnya teh. Entuh nggak apa-apa. Sok weh abi bari tidur. Bisi gitu. Entuh sok ya. Ngomong. Bisi gitu. Kuma. Jadi jadi secara penghasilan memang sangat merosot sekali para pedagang. Kita akui gitu kan. Dengan adanya dari mulai tahun 2020 ini, ada mulai rame masalah pandemi COVID-19 ini, dan juga sampai sekarang 2021,
masih tetap semakin tinggi, bahkan sekarang dulu ada PSBB, sekarang PPKM, memang jalur-jalur utama yang memang pasar kami ini berada di tengah kota, Teh. Jadi aksesnya memang masuk dari mana-mana, dari arah Wanayasa yang dari arah Bandung bisa masuk, dari arah Bandung sebelah timur bisa masuk, dari utara bisa masuk di tengah kota. Jadi sekarang ada penyekatan-penyekatan itu memang jadi mengurangi para pelanggan yang memang datang ke pasar. Tapi alhamdulillah itu, tapi ya, sampai saat ini ya kita akui bahwa pasar kami ini masih tetap bertahan. Alhamdulillah. Walaupun dengan segala, ya alhamdulillah Teh. Iya. Ari Kangsinya udah divaksin? Oh alhamdulillah, alhamdulillah. Pasar Rebo ini salah satu pasar yang memang kemarin waktu ada program vaksinasi di pemerintah daerah kabupaten untuk para pedagang, termasuk pedagang yang paling banyak divaksin. Keren. Sampai 200 orang divaksin. Keren tuh. Keren hebat. Semoga semua sahabat pasar juga segera mendapatkan vaksin ya. Ini sudah di dari IKP juga sedang memperjuangkan supaya sesegera mungkin semua dapat divaksin. Tah, hari pemerintah ayah bantuan tuh. Hari pemerintah mah sekarang mah ada nyamaren tebogaan duit oge teh juga nama teh sugan itu sugan cek pemerintah teh sok nasi goreng na sa jerigen sa berapa puluh jerigen bawa ka imah gitu ente nggak ada. Jadi terdampaknya para pedagang mah, jadi pemerintah ini kan sekarang dari pusat sampai daerahnya fokusnya bansos aja, bansos untuk masyarakat miskin, untuk masyarakat misalnya para yang mempunyai apa jam kesehatan itu kan, terus kartu pekerja rata-rata ke situ larinya. Tapi para pedagang pasar tradisional justru sampai saat ini tidak ada gitu kan. Jadi tidak ada fokus yang untuk para pedagang gitu. Padahal pada pedagang ini adalah sebagai ujung tombak perekonomian masyarakat, karena saling terkait. Betul. Itu. Para petani yang di daerah, para petani yang di daerah mereka menanam jagung, menanam kangkung, menanam karena kelapa, mungkin kan, menanam sayur lebat, bawa ke pasar tradisional. Iya. Kan, mungkin masyarakatnya kan melihatnya kan di pasar teh pokoknya mah dagang iya, dagang itu, that's it gitunya. Orang pakai bahasa Inggris gaya, tapi kan sebenarnya kayak gini, dagang beras itu yang terkait siapa? Petani beras nak kan, petani beras nak, terus belum yang angkat yang apa banyak, terus itu juga dagang tomat itu yang terkait tukang tomat nanu ngebon tomat, jadi banyak banget yang terkait. Nah kalau itu satu lumpuh udah kayak efek domino, dadadadadadad ke semuanya mati gitu. Nah jadi memang benar-benar harus ada kesadaran semua dari semua masyarakat tentang hal itu. Jadi membantu satu titik itu bukan cuma titik ini aja yang dibantu, titik-titik yang lain juga dibantu gitu supaya jadi satu garis yang bisa dibentangkan jadi bagus gitu. Ya Kang, gaduh cempedak teh. Dan alhamdulillah teh cempedak dah untuk teras ayat teh. Cempedak mah kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Keren, tapi resepnya cempedak. Kang, pokoknya mah atur nuhun. Ya tapi alhamdulillah teh sebagai tambahan informasi teh yang tadi disampaikan oleh Kang Dimas B, terus sama Kang Rafli. Rafi, kita harus online. Ya, alhamdulillah di pedagang Pasar Rebo ini saat ini sedang mencoba melakukan penjualan secara online dan itu dibantu oleh BRI Cabang Purwakarta. Dan sekarang memang secara SDM para pedagang sulit mencari pedagang yang bisa menjadi adminnya gitu kan. Makanya kita cari orang-orang di luar para pedagang yang bisa keahlian secara IT. Nah, ke si Rafi we tah jadi admin. Boleh, siap. Ya, ya. Sok atuh. Siap.
Ya. Kang, pokoknya manuhun, sehat walafiat, salam ya. Anggota Sadayana keluarga. Ya, amin. Dan jangan lupa etak kiosna sudah bersih. Jadi orang teparno datang ke kios Akang, oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan. Ya, sok mangga geralep. Aku mau membacakan beberapa komen ya. Tadi enon, iya. Pasar Cipanas dari Yong Fajar, Pasar Cipanas rawan aliran listrik diputus PLN. Kunaon PLN teh mutus-mutus sanggeunana karena tidak memberikan keringanan pembayaran listrik. Oh, ada dikasih keringanan sampai tanggal 25, tapi denda. Har, ongkok keringanan tapi denda, ngecipenya. Tong kitu atuh euy. Terus nih, teh mau nanya, oh iya mau nanya Amel atau lain-lain yuna, lain ieu bukan temanya. Terus ada pokoknya mah tong diperpanjang. Tong panjang teu atuh ngobrolna. Oh. Siapa lagi nih? Ini pokoknya ada banyak nih, ada banyak-banyak teman pasar. Nah, biar enggak boring ya, aku mau panggil dulu seorang lelaki yang bersuara empuk. Mungkin karena waktu ngidam ibunya seneng naon sih? Mocinya, moci itu kan nyoy 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 ta, suaranya dia anak eta teh jiga kitu. Aku mau panggil Azando ya, nanti kalau masih ada waktu kita ngobrol lagi sama sahabat keluarga. Tapi yang penting satu hal lagi ini penting banget ya, bahwa di antara kita itu seenggak beruntung-beruntungnya masih tetap ada orang yang beruntung ya, walaupun menipis keberuntungannya, tapi ayo dong bantu berdonasi untuk pasar ya. Bisa melalui BNI, info selanjutnya, info selengkapnya ada di Instagram aku di feed. Silahkan dibaca. Oke. Okay? Azando udah ada? Azando. Tak ya. Azando aku udah invite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ini lagi di mana kamu? Padang. Jangan. Si Tete ini putus-putus deh. Tuh, kurang terputus-putus. Oh, iya. Internetnya putus juga. Kumaha tuh. So, kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Zando, sekarang kegiatannya lagi apa? Aku reload sebentar ini ya, Pak. Keluar masuk lagi kayaknya patah-patah sih. Nyesok. Bentar deh. Kalau saya putus-putus enggak, guys? Coba Desi Karunya, saya putus-putus enggak? Nah, putus sih. Pakai Telkomsel aja, Pak. Iya. Halo Aisyah HMU, saya IKP Sulteng. Mudah-mudahan nanti suatu hari kalau nggak pandemi, saya akan bisa berkeliling pasar ya. Pasar-pasar di seluruh Indonesia. Pengen banget. Udah menjala tuh, nyala. Ini nyala. Coba, iya, putus-putusnya. Setiawati Asri, aku putus-putus. Apa pakai Telkomsel aja? Bisa di double nggak sih? Tidak. Ini double tapi? Bapaknya matiin aja. Gitu? Yakin? Putus-putus ya. Kalau aku mah punya rencana. Kalau misalnya PPKM sudah selesai, terus perekonomian pasar juga tetring tenang sih. Tetring make iya wifi imah. Iya, lamun orang make Telkomsel tenanawannya. Dimatiin gitu. Tapi ini mulai lancar. Udah lancar belum? Udah enggak? Oke. Jadi aku mah pengen punya rencana. Kalau misalnya nanti udah enggak ada PPKM, pengennya bikin kayak Indonesian Pasar Idol gitu.
Jadi dari anak-anak sahabat-sahabat pasar, sapa-sapa pasar ya, sapa-sapa di seluruh Indonesia itu bisa memberikan satu inovasi baik talenta, bukan talenta pada nomor ke-10 ya, karena bukan diinginkan untuk menjadi seorang selebriti, tapi juga punya ide brilian apa. Dan kita tuh gak pernah tahu loh. Di dunia ini tiba-tiba ada yang tidak pernah kita sangka, malah dia punya ide yang sangat brilian. Itu kalau nggak di ini, kalau nggak dikorek-korek, itu nggak akan terungkap gitu. Jadi pengen banget bikin Indonesian Pasar Idol. Ya, lucu deh nanti. Misalnya satu minggu mereka mesti ngedekor kiosnya Pak alus-alus gitu. Nanti kan jadi ada ininya, ada acaranya, ada pertemuannya, lucu deh pokoknya. Tapi nanti kalau sudah ada, kalau si COVID ini sudah berlalu. Gimana Zando? Zando udah bisa? Zando, bismillahirrahmanirrahim. Burem teh ngeblur, makanya sih ngeblur wae. Hah? Ya, masih ngeblur nggak? Nggak, udah aja. Oh, udah nggak. Zando udah berapa lama bercerai sama suaminya? Astagfirullahaladzim, itu janda teh. Sama janda. Hurai. Sama janda teh. Ini di mana sih Zando tuh? Bukan di Jakarta kan ya? Aku di Lampung. Hah? Oh, di Lampung. Di Lampung ada Cempedak nggak? Banyak teh. Nah, bawa ya kalau ke Jakarta bawa. Guys, ini aku mau cerita ya. Jadi suatu hari waktu lagu catatankunya Baim itu booming di TikTok, yang ada yang biasa lah gitu. Aku kepikiran tuh, gimana kalau pas Ramadan aku bikin lagu itu jadi lagu religi, dirubah ke bahasa Arab. Dan salah satu yang aku taksir adalah Zando. Tapi keburu ada pandemi dan lain sebagainya. Jadi akhirnya lagu itu dipakai untuk lagu Palestina ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau pandemi sudah selesai, nggak ada PPKM, Zando bisa ke rumah saya, bisa workshop. Kita mau bikinin Zando single, ya. Jadi itulah pertamanya ketertarikan aku sama Mas Anto ke Zando. Nah, sebenarnya tertarik sama Zando tuh aku suka amazing aja gitu kalau ada orang yang bisa nyanyi lagu religi tapi dengan cengkok-cengkok Arab itu bisa aku mah. Coba ya. Coba gimana laukana bainana habib goreng. Jantung bagus deh coba. Karena terbiasa teh. Dibiasainnya gimana? Banyak gimana ya, makan nasi. Enggak, maksudnya mungkin waktu apa ya? Kecil juga sering diajarin ngaji jadi kebawa gitu. Coba ada nggak satu kata satu bait ya lagu apa gitu? Apa aku ya? Nyontek aku mau ngikutin. Ya kayak contoh laukana gitu teh. Laukana bainana al-habib. Tuh kan. Al-qasim wal-qarib. Ya kayak dimainin aja gitu. Laukana bainana al-habib. Latana. Ah, goreng pisang. Goreng pisang. Jelek. Nih, gimana guys? Aku duet sama Zando apa gimana? Ini kasep tuh, Cina tuh. Hari kamu udah punya pacar belum? Belum, teh. Tuh, belum tuh. Aini 9354. Zando belum punya pacar. Ya, jadi masih available. Mau saya kasih tahu nomor teleponnya nggak, Ani? Aduh. Oke, nanti ngobrol lagi sama pedagang pasar. Tenang, saya mau ngobrol sampai jam 6 pagi. Tenang. Mau nyanyi dulu sama Zando biar orang nggak bosan. Nah, ini sampai sekarang nih, kalau dilihat di komen nggak ada yang nyuruh aku nyanyi sama Zando, Dok. Jadi kamu nyanyi sendiri dulu, ya. Enggak, nyanyi sendiri dulu karena belum ada yang tuh, baru satu orang, Mimin Sylvia sama Dede Maeli sama siapa tuh? Duet dong. Nah, cuma tiga, nulain mente. Kamu nyanyi sendiri dulu. Aku sendiri dulu. Iya, nyanyi lagu apa?
apa ya, apa lupa judulnya, Solola Khairilana mungkin deh, tahu nggak? Nah, boleh. Bari jeng tenyaho. Ya, yang gini terus. Ya, ya, yang teman-teman yang tahu boleh ikutan ya. Di rumah. Ini banyak sini. Penggemarnya Zando pasti. Sallu ala khairil anam al-Mustafa al-Badri tamam. صلوا عليه وسلم يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلم يشفع لنا يوم الزحام يا نفس الطيب باللقاء يا عين قري أعينا هذا الجمال المصطفى أنواره لا حد لنا يا نفس الطيب باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وافى الهنا وده أن جزى وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نيلنا المنى زال العنا وافى الهنا وده أن جزى وعده والبشر أضحى معلنا صلي عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صلي عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. Masya Allah, suaranya Zando itu benar-benar luar biasa ya. Itu nggak ke semua orang Allah menitipkan pita suara seindah itu. Jadi Zando harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Jadi penyanyi juga yang mungkin apa namanya jarang sekali penyanyi muda yang memilih jalur ini ya, jalur religi dan mengetengahkan lirik-lirik religi gitu, jarang banget, dan saya kagum banget. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi selesai kita bisa berkolaborasi, amin, bikin single, amin, bikin album, amin, amin, amin. Nah sekarang gimana guys kalau aku duet sama Zando? Banyak itu yang udah bilang duet. Duet yuk, duet sedikit ya sebelum nanti aku ngobrol lagi that. Sama teman-teman pasir. Kayaknya saya tidak nggak untuk apal, Mas Anto. Ketika cinta bertasbih ya? Ya, boleh teh. Ketika kelak cinta bertasbih.
Oke. Okay. Kamu di sini atuh biar daripada lihat juga penampakannya Mas Antio. Oh iya, maaf aku belum. Om. Oh, apa kabar, Om? Alhamdulillah sehat, Om. Alhamdulillah. Oke, okay, ini dalam rangka masih dalam rangka Hari Idul Adha, jadi kita pengen mempersembahkan lagu-lagu. Tadi Jando udah kasih lagu yang religi, sekarang religi versi aku sih masih pakai bahasa Indonesia ya. Judulnya Ketika Cinta Bertasbih. Kedengeran nggak? Kedengeran Jando, kedengeran gitarnya? Kedengeran, kedengeran. Mungkin agak delay kan? Bertuturlah cinta mengucap satu nama seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus hati ini, ku sandarkan hidup dan matiku padamu. Ikan doaku terbukti dan espi. Ikan refren lagi ya. Cinta bertasbih nadiku berdentu perdu kembang kempis dadaku merangkai cinta kesenangan tergambar tak bisa aku menentang sujud syukur padamu atas segala cinta. Ketika cinta bertasbih. Masya Allah, Zando itu suaranya luar biasa. Jadi untuk ibu-ibu yang lagi menyaksikan live sekarang ingin punya mantu kayak Zando lah ya, banyak-banyak solawatan dan berzikir. Anak saya dua-duanya laki-laki soalnya. Zando, thank you so much. Udah bisa menghibur di masa pandemi ini. Terus berkarir. Ya, terus berkarir. Dan aku tetap janji pengen bikin single sama kamu nanti setelah pandemi. Ya. Ya. Salam untuk semua keluarga. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Teh. Sehat selalu, Teh, ya. Iya, terima kasih. Nah, ini masih ada sahabat pasar yang mau ngobrol? Tadi Sinyo udah, Santi udah, Tatif kayaknya. Tatif Tarjono dari Solo. Udah tidur belum ya? Tatif. Kalau nggak ada Tatif, aku mau invite ketua dari IKP. Biar kita mendengar sendiri dari beliau. Apa saja yang direncanakan atau program berikutnya untuk pedagang-pedagang pasar, khususnya untuk naon lah, apa pun nama. Kang Mansuri, Mas Mansuri, Mansuri masih ada. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nih, sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Teteh. Apa ya, kabar, Teteh? Selamat Idul Adha, ya. Mohon maaf lahir batin, Teteh. Sami-sami. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kita tadi udah dengar semua ya, dari mulai pedagang atau pembisnis seperti Raffi Ahmad, ada yang jagoannya catering, yang semuanya kena imbas, dan mereka sangat bahagia banget ketika saya menyampaikan bahwa yuk kasih input atau semangat deh buat pedagang-pedagang kasih pasar di seluruh Indonesia. Tapi mungkin yang bukan pedagang pasar, yang sekarang sedang ikutan juga live di sini, pengen tahu
IKAFI itu punya program apa sih untuk pedagang-pedagang pasarnya dalam jangka pendek dan jangka panjang, khususnya di tengah-tengah pandemi ini? Iya, yang pertama terima kasih Teh atas waktunya, atas kesediaannya Teteh, dan terima kasih juga sudah berkenan menjadi Wakil Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. Amin, amin. IKAFI ini organisasi sosial yang memang fokus pada persoalan-persoalan pasar Teh, khususnya persoalan-persoalan yang hari ini dihadapi oleh pedagang pasar. Nah sekarang memang keluhan yang mengalir ke kami itu adalah sudah sulitnya mereka berdagang. Omset mereka turun drastis dan tidak mampu berjualan lagi. Karena apa? Karena banyak pasar yang ditutup. Kalaupun pasar nggak ditutup, sekatan-sekatan yang ada di pasar itu membuat orang tidak bisa belanja ke pasar. Hmm. Kita memang sudah mencoba menginovasikan beberapa e-commerce ya masuk ke pasar, tetapi memang cukup berat ya karena biaya transportnya lebih mahal dibanding beli sayurnya, itu salah satu hal. Ya. Ya. Paham saya. Mbok-mbok juga tidak punya teknologi yang cukup untuk bisa mengakses itu. Tetapi apapun itu, ini keniscayaan Teh, terus kami akan coba khususnya di beberapa pasar-pasar yang di kota, kami akan terus coba. Nah persoalan-persoalan lain memang yang terus mengalir kepada kami itu adalah tidak ada bantuan sedikit pun pedagang yang diberikan oleh pemerintah. Ini yang terus kita dorong, semoga pemerintah bisa membantu. Kalau aku dengar selentingan kalau nggak salah vaksin untuk pedagang pasar pun harus usaha sendiri ya, enggak? Ya, ini yang jadi masalah memang Teh, di DKI Jakarta lah katakanlah. Kebetulan kami diundang oleh beberapa teman-teman di Kementerian Kesehatan, di Mabes Polri untuk membantu percepatan vaksin di pasar tradisional. Karena memang di pasar ini sulit juga, vaksin sulit, orangnya juga masih banyak. Kita harus perang lawan hoax ya, bahwa vaksin bla 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 itu jadi masalah. Tetapi kita terus bantu mereka, mengedukasi mereka bahwa kalau pasarnya kalau pasarnya tenang ya, kalau pasarnya sehat, maka orang akan belanja ke pasar lagi. Nah ini yang jadi kendala, vaksinnya ada tetapi kita hanya dikasih dananya, vaksinnya saja, dananya untuk nakesnya nggak ada. Kita dibantu Mas Santo, kita sampai ke nakes juga nggak ada ya? Nakesnya nggak ada, sehingga kita mencoba menginisiasi untuk saya yang beberapa teman-teman yang punya rezeki untuk coba kita sewa nakes sendiri deh yang swasta gitu. Tapi memang kita juga punya keterbatasan Teh, jumlah pasar di DKI itu 142 yang belum divaksin dari 154. Itu baru jumlah pasar, belum jumlah orang ya? Belum jumlah orangnya. Targetnya sekitar 100.000 di tahap pertama Teh. 100.000 orang yang kita akan vaksin di DKI Jakarta. Di seluruh Indonesia kita targetkan sekitar 1 juta orang. Kenapa kita mau paksa untuk pedagang bisa vaksin? Karena agar masyarakat bisa percaya bahwa pasar itu aman gitu. Pasar itu, ayo belanja ke pasar dengan protokol kesehatan agar pasarnya rame. Termasuk tadi Teh Meli luar biasa ngundang Raffi, ngajak untuk belanja ke pasar. Itu adalah kita nggak bisa iklan Teh, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi hadirnya Teh Meli ini kekuatan besar bagi kami. Dan semoga pasar bisa jadi ramai. Kendala-kendala itu harus kita hadapi Teh. Harus kita hadapi IKAFI sebagai organisasi pengayom, pembantu pedagang, dan anggotanya adalah pedagang pasar yang sekarang sudah mengibarkan bendera putih. Kita juga nggak boleh. Kita nggak boleh mengibarkan bendera putih. Kita terus berjuang sampai titik darah penghabisan, sampai titik darah akhir. Kita akan terus mendampingi pedagang dimanapun caranya agar pasar kembali bangkit. Kita harus selalu serukan, ayo belanja ke pasar tradisional. Betul. Nah, itu ajakan-ajakan itu yang kita tidak bisa buat iklan di TV, mungkin yang mat-mat bisa buat, tapi kita nggak mampu. Maka kita akan terus suarakan itu, kita bantu pedagang yang sekarang sudah tidur saja di rumah, yang makan sulit, terus yang yang berat, yang modalnya, tadi udah ada cerita bahwa jualan sayurnya
nggak laku, terus busuk, nggak bisa dijual sehingga dia rugi jadi hutang ya. Lagi. Hutang, ya, ya. Habis hutang dia harus jualan tapi busuk lagi. Ya. Itu jualan sayur, belum jualan-jualan yang pecah belah, jualan busana seperti Pasar Klewer yang tadi hadir. Itu sudah nggak bisa buka lagi. Nggak bisa, apa namanya, nggak bisa bangkit lagi. Karena memang pasarnya ditutup. Termasuk pasar-pasar lain yang laporan terus mengalir ke kami bahwa kondisinya memang cukup berat. Maka IKP bersama Teh Meli, bersama semua pengurus yang ada berjuang habis-habisan untuk mencari, mengetuk kerelaan hati, keikhlasan hati semua masyarakat untuk bisa berbelanja di pasar, untuk bisa membantu mereka yang sedang sulit, termasuk yeah. membantu vaksinasi di pasar. Yeah. Vaksinnya ada, tetapi nakesnya memang kita ya yeah. Kita harus cari sama-sama. Cari sama-sama. Itu teh kendala-kendala yang kita hadapi. Terima kasih Teh Meli. Ya, yeah. Thank you banget ya. Udah bisa gabung. Mudah-mudahan semua yang tadi disampaikan menjadi inspirasi untuk kita semua, menjadi masukan. Dan pastinya ada hal-hal yang bisa diterapkan, ada yang enggak. Ya kita aja sama-sama. Mudah-mudahan ini ada jalan baik buat kita bersama. Hatur nuhun. Insyaallah. Terima kasih. Ayo belanja ke pasar tradisional. Iya, ayo belanja ke pasar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, jadi teman-teman, kalau saya bilang, ini sebenarnya saat yang paling tepat untuk pergi ke pasar. Karena apa? Karena pasar itu kan lebih murah dari supermarket ya. Pasar itu lebih murah dari supermarket. Dan kita kan sekarang memang lagi ngirit gitu. Lagi irit. Yang kalau bisa tuh, kalau misalnya beli biasanya, beli bahan-bahan 5.000 perak, kalau bisa sekarang 2.000 deh gitu. Karena kita tuh keuangannya juga udah menciut banget gitu, udah hampir kolaps gitu ya. Bukan hanya pedagang dan lain sebagainya, ini yang menurut masyarakat itu glamor kayak artis-artis itu juga sebenarnya udah angkat bendera, karena mereka juga punya gaya hidup juga yang beda dan lain sebagainya, mungkin juga punya cicilan yang besar. Jadi masing-masing punya masalah yang berat, yang mesti kita ya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menolong. Kalau misalnya kita punya uang berlebih, kita bisa tolong untuk nambahin modal atau mungkin untuk sebulan dua bulan bantuin bulanannya dia gitu. Tapi kalau nggak punya modal, nggak punya uangnya dikit ya kita bisa beli dagangannya dia. Nggak bisa juga kita masih bisa doain dia. Nah, itu juga salah satu kekuatan dari kehidupan adalah ya doa ya. Jadi tuh menurut aku mah ke pasar lah, ngeunah ke pasar teh isuk-isuk seger deh. Banyak lagi yang didapat. Sekarang gimana? Ini ada aku mau nyanyi lagi tapi nyanyinya berdua sama mantan pacar saya. Ada yang request enggak lagu apa? Ada request lagu apa? Dan dapat salam dari Ponogoro. Siapa ya Ponogoro? Pangeran Ponogoro. Ponorogo. Salah maca. Yuk, nyanyi yuk. Aku Ini sih sebenarnya soundnya juga ya ala kadarnya ya, namanya juga live, cuman pakai handphone aja. Tapi mudah-mudahan bisa meningkatkan imun kalian, bisa apalah pokoknya gitu weh. Nah, itu lagu Denteng. Ya. Denting yang berbunyi dari dinding kamarku. Sadarkan diriku dari lamunan panjang. Tak terasa malam kini semakin larut. Ku masih terbayang. Sayang kau di mana? Aku ingin bersama. Aku butuh semua untuk tepiskan rindu. Mungkinkah kau di sana merasa yang sama seperti dinginku?
di malam ini. Rintik gerimis mengundang kekasih di malam ini. Kita menari dalam rindu yang indah. Sepi ku rasa hatiku saat ini, oh sayangku, jika kau di sini aku tenang, aku tenang. Demikian para hadirin semuanya, itulah lagu Ganteng, lagu Gantung, lagu Denting yang saya bawakan untuk kalian. Bagaimana guys, kita akhiri live kita sudah jam 9:30 atau nyanyi satu lagu lagi? Kangen suami yang jauh di PPKM, sabar. Kangen sahabat Tete. Gimana? Aku udahan ini ya, kita sudahi atau mau nyanyi lagi? Oke, nyanyi lagi, satu lagi ya. Satu lagu lagi. Kelan yang lirik nahul ada tak apal. Ya. Oke. Tunggu dengan. Ya. Ini sebuah lagu yang saya tujukan untuk dua orang, untuk kamu dan kenangan. Sampai mati hanya cinta padamu. Ku meminta rindu. Kamu dan kenangan. Ulah sarare.